Kepimpinan di peringkat Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK sama ada pengerusi setiausaha dan ahli jawatankuasa perlu turun padang mendekati penduduk kampung dan mendengar permasalahan yang mereka hadapi. Demikian tegas Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Said ketika berucap pada majlis sebatang Menteri Besar bersama JKKK Daerah Kemaman di Dewan Berlian Utama, Majlis Perbandaran Kemaman. Sebab itu saya katakan tadi bahawa kita sentiasa kita berdoa mudah-mudahan Tuhan tambah rezeki kita. Murahkan rezeki kerajaan dan rakyat dengan. Kalau rezeki kita murah, dapat kita bertambah insyaAllah dengan banyak kebaikan perancangan dunia raya akan kita kesanakan. Sebab itu kita minta sekarang kadang-kadang orang tak mahu boleh pakai ayat. Ia dengan keadaan besok tempatan mahu ke fungsi JKK, mengarah ke JKK lagi pengagihan apa. Sebab itu saya tak perlu tolong pun betulkan. Kalau fungsi JKK tak pernah lawat kampung, melawatlah kampung itu. Dan kalau pakai ayat itu turun padang, fungsi JKK tak pernah turun padang. Tahu kita turun padang, orang buah turun rumah memang sakit. Dari fungsi JKK kalau boleh naung baik tak JKK untukkan ada, kalau ada sikit baik untukkan minta lah sikit mungkin ayat ke tabung kita kan berilah dalam hamper sikit ke dorong macam mana kita ambil cakna pada orang kampung. Bukan semua nak pergi dalam wajah berjaga lah ke kalau kita jumpa sekali dengan kampung pun dah suka dah macam saya pun dulu sebab tu kita beri air zam-zam, beri rumah tujuan kita supaya kita mendekatkan dengan rakyat biar terasa sentuhan pemimpin dekat kampung. Kalau kita bagi dah kalau kata 15 orang JKK, kampung kita ada 150 buah, pakat kita ada 10 buah seorang. Dibantu air zam-zam, biata, semua tanya kampung. Saya kena kalau sakit, mungkin tak masalah. Kalau sakit kronik, kampung kita. Boleh mudah jantung, kita boleh jantung, kajak bayar. Tambah beliau dalam menghadapi pilihan raya umum ke-13 tidak lama lagi, JKKK perlu bersatu hati dan melakukan kerja dengan baik di samping menyalurkan maklumat yang tepat kepada wakil rakyat supaya dapat memantapkan lagi barisan kepimpinan kerajaan khususnya di Terengganu. Sekarang ini peluang terbentang luas. Kalau di Terengganu tidak ada masalah. Sama ada wakil rakyat ke, JKK ke, kamu tak ada masalah. Seperti kata lagi, tengok rumah tu, atap pocong, rumah nak putus. Beritahu wakil rakyat, ok, kampung saya nak 10 buah. Lagi rumah. Kita ada 1 juta, 1 duduk. Sebab tu saya kata, kalau 5 tahun akan datang, 5 tahun akan datang. Jika tak 5 tahun lagi, aku boleh lama. Patut tak ada dah rumah pocong, rumah baik dengan. Kalau ada lagi, maknanya, bagai ayat ok, dia kaya-kaya ok. Dan kata apa kita buat orang-orang polis akan dua empat, patut dua lagi. Dah beri, beri juga. Biar dia, biar itu. Tengoklah keadaan. Saya dah beritahu. Tak ada sebab. Tidak ada alasan untuk tiada peruntukan. 1 juta, 1 dom untuk bagi umum. Dan tidak ada masalah. JKK masuk kampung ke, KIA masuk kampung ke. Kalau layak kita, kita bantuan lah. Ha, sikit banyak nak bantu, nak tolong ni, tolong sikit. Nak beli ubat, beli apa tu. Boleh. Kita ada 500 ribu. 1 dom, tahun lepas kita naikkan lagi. Tak nak bantu JKK. Jadi tiada alasan. Projek kecil. Buat nak berkilo pekan 20 ribu, 30 ribu. Baik jalan 50 ribu, sikit banyak. Nak tengok lah. Kalau pelanggan pusat ada ser dulu, kajian beri dah ser. Okey, tak puas ser lagi. Itu ada dua, boleh kita santau. 1 juta untuk projek. Nak adakan ceramah agama, tenaga agama masjid surah, buat pelanggan dalam masalah. Kita beri 50 ribu, 1 juta. Sebab itulah saya berbicara campur. Tidak ada negeri Malaysia ni yang buat kajian. Semua perlukan sendiri kajian. Patut tidak ada isi. Tidak ada masalah. Kalau kita sepakat kerja masing-masing, tunaikan tanggungjawab masing-masing. Sebab tu saya letakkan slogan merayakan pentadbiran dan pembangunan. Apa-apa pun rakyat,
Dari segi pentadbiran kita, perubahan yang kita buat, apa lakukan, mesti rakyat berpuas hati menerima khidmat yang terbaik dari kerajaan. Bekerja ke pembangunan dan pembangunan yang mementingkan rakyat. Tak ada mana kita bangunan sekalipun bangunan hebat dan sebagainya kalau rakyat tak maksimal, kalau rakyat malu. Lepas kata tadi kita minta lah kembali kepada JKK, saya minta lepas ni sama-sama turun padang, berikan maklumat yang tepat. Kalau sokong, katakan sokong. Kalau tidak, katakan tidak. Jadi saya harapkan supaya JKK dan pemain peranan dengan lebih efektif menjenderak parti kita kerana antara JKK dan UMNO berpisah tiada. Kitalah UMNO, kitalah JKK, kitalah segala-galanya. Yang penting jentera kerajaan pastikan menang parti di 2017.